Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi daraini amin. Al hadisul mauquf, ini hadis mauquf. Ya, hadis mauquf tu ma udifa ila sahabihi min qaulin aw fi'lin aw taqrinin. Sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, baik ya, perkataan ataupun perbuatan ataupun takrir. Jadi dia sampai sahabat aja. Atau juga disebut dengan asar. Ya. Ada kita suka dengar tuh min asari sahabat, ya, asar. Jadi hadis juga, ya, hadis cuma dari perkataan, dari perbuatan atau takrir daripada sahabat. Namanya hadisnya mauquf, sampai sahabat. Tidak ada satu indikasi yang mengarah kepada sampai kepada Nabi. Kalau ada satu indikasi yang mengarah kepada sampai kepada Nabi, namanya itu hadisnya marfu, walaupun nanti marfunya bil hukmi. Ya. Jadi dia hanya sebatas sampai kepada sahabat aja. Bahwasannya informasi ini disampaikan oleh sahabat. Asalnya dari sahabat. Kalau sahabatnya bilang, aku dengar dari Rasulullah, itu mah marfu, ya. Ini sahabat punya perkataan, sahabat punya perbuatan, sahabat punya takrir. Enggak ada satu indikasi yang sampai kepada Nabi. Kalau ada sampai kepada Nabi, perkataan, perbuatan, takrir, nah itu namanya marfu, hadisnya. Itu sederhananya begitu hadis mauquf. Jadi hadis juga, walaupun perkataan sahabat. Nanti maktu, hadis juga, hadis maktu. Sampai kepada tabi'in itu ya. Isman ya, bisa juga dinamakan dengan asarus sahabat, asaru tabi'in gitu ya. Wa ma adabtahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun sukin. Ya. Qala Imam Baikuni, wa ma adabtahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun sukin. Kata Imam Baikuni, hadis ya, dan hadisnya wama, dan hadis adab tahu yang engkau sandarkan ilal ashabi kepada sahabat, min kaulin, baik berupa ucapan, wa fi'lin, dan berupa perbuatan, fa huwa mauqufun sukin, maka dia itu adalah hadis mauquf ya. Ya, itu namanya hadis mauquf yang diketahui. Wama ay wal hadisu allazi adabtahu, wama ay maksudnya wal hadisu, dan hadis allazi adabtahu yang engkau sandarkan dia, ila jinsil ashabi kepada jenis sahabat, falamu lil jinsi, maka lamnya namanya jenis ashab, maka kalau begitu mubtilatun li makna al jam'iyyati, membatalkan bagi makna jamak ay. Jadi takdirnya apa? Wal hadisul mudafu ila sahabiyyin, jadinya mufradnya bukan jamak karena alif lamnya jins. Artinya, dan hadis yang disandarkan kepada seorang sahabat, sawa unit tasola isnaduhu ilaih amin taqmi amin qata'a, baik bersambung sanatnya ya kepada sahabat ataupun putus ya, karena nanti ada yang ya mutasil, ada yang munqati ataupun putus.
itu namanya ya, itu namanya hadis mauquf ya. Wasawaun kanatil waqas wasawaun kanal hadisu, dan sama ada ya, sama saja baik adalah hadisnya itu min qaulin, daripada berupa ucapan. Aili sahabi, maksud ucapan bagi sahabat. Kaqala Ibnu Umar wa kadza, seperti telah berkata Ibnu Umar demikian. Emang Ibnu Umar yang ngomong sendiri, bukan dari Nabi, bukan. Ya, bukan dari Nabi. Enggak ada satu indikasi informasi ini dari Nabi, enggak ada. Enggak ada satu indikasi perbuatan ini dari Nabi, enggak ada. Enggak ada satu indikasi takrir ini dari Nabi, enggak ada. Itu dari sahabat. Punya perkataan, punya perbuatan, punya takrir. Itu namanya hadis mauquf. Wa fi'lin, dan perbuatan. Ka'autara Ibnu Umar ala dhabati fi safari, seperti melakukan witir oleh Ibnu Umar di atas kendaraan pada waktu musafir. Fa'uwa mauqufun sukin, maka itulah yang namanya hadis mauquf yang diketahui. Ya, ai ulama indahum, diketahui di sisi mereka para ulama muhaddis. Hadis mauquf ni ada kalanya sahih, ada kalanya hasan, ada kalanya juga dhaif. Jadi bisa hasan, bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Karena tadi itu dikatakan tuh apa? Sawaun sawaunit tasola isnadu ilai amin kotoa, itu baik dia mutasil sanadnya ataupun munqati putus. Ya, kalau mutasil berarti ya, mutasil berarti, kalau mutasil berarti apa ya, nanti mutasil itu juga bisa, mutasil bisa sahih ya, bisa hasan juga, bisa hasan juga, bisa dhaif juga kalau umpama dia nanti rawinya ada yang cacat gitu ya. Mutasil memang, tapi ada dianggap kurang, dianggap apa gitu ya, cacat pada rawinya. Ataupun in qata'a, putus, enggak ketemu nih. Nah itu juga, tapi dinisbatkan kepadanya, tapi kok enggak ketemu. Nah itu juga bisa dikatakan in qata'a. Jadi sama dengan hadis marfu itu begitu. Ada sahih ya, hadis marfu ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Lakin in khala an qarinatin tadullu ala rabi, ya akan tapi jika sunyi ia daripada satu korina, satu indikasi yang menunjuki ia atas ropa, atas marfu. Kalau ada satu indikasi menunjuki kepada ini hadis marfu, maka hadis itu marfu. Ya, walaupun nanti umpama bil hukmi, dengan secara hukum marfu. Amma idza ujidat bi an lam yakun lil ijtihadi fihi madkhulun fa huwa fi hukmil marfu. Adapun apabila didapati iya qarinah, indikasi dengan bahwa tidak ada bagi ijtihad padanya tempat masuk, enggak ada masuk ijtihad di situ, fa huwa fi hukmil marfu'i, maka dia itu pada hukum marfu' hadisnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama fi hadisil Bukhari, sebagaimana dalam hadis Bukhari, kana bannu Umar wa bannu Abbasin yuftirani wa yaksurani fi arba'ati burudin, adalah Ibnu Umar, adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, keduanya melakukan witir dan qasar keduanya pada 4 burud. Ya, satu burud itu 12 mil, jadi ini nama ukurannya. Famisnu adza la yakunu min jihatil ijtihad, maka seperti ini tidak ada daripada arah ijtihad.
Tadi kan begitu dibilang, ya. Jika didapati satu qarina dengan bahwa tidak ada dia itu bagi ijtihad, ya, tempat masuk, maka dia itu namanya hukum marfu, ya. Na'am iya ma yudhafu ila tabi'in yustakmalu mawkufan muqayyadan fayuqalu mawkufun ala sa'idi bil musayyibi masalah. Ya, sesuatu yang disandankan kepada tabi'in digunakan yustakmalu mawkufan muqayyadan, digunakan dia itu namanya mawkuf muqayyad, mawkuf yang dikaitkan. Fayuqalu, maka dikatakan mauqufun mauquf ala Sa'id ibn al-Musayyib, itu dikatakan muqayyad begitu, mauquf dikatakan muqayyad yang dikaitkan, yang disifatkan, yang diikat, ya. Mauquf ala Sa'id ibn al-Musayyib gitu, ya. Ya, sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in maka digunakan dia itu mauquf muqayyad. Mauquf hadha mauqufun ala Sa'id ibn al-Musayyib, ini mauquf atas Sa'id bin Musayyib, masalan umpama. Wallahu a'lam bishawab. Al-hadisul mursal.